Usai dari PT Excel Axiata TBK, kunjungan dilanjutkan ke PT Yamaha Music Manufacturing Asia di kawasan Kota Industri Bekasi. PT Yamaha Music Manufacturing Asia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai alat musik seperti piano dan gitar. Di perusahaan ini, selain mendapatkan materi, peserta SE 2010 diberi kesempatan untuk melihat secara langsung proses produksi yang dilakukan di lantai produksi. Pada hari kedua di Jakarta, para peserta SE 2010 melakukan kunjungan ke kantor pusat Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1998. Perusahaan yang mempunyai visi untuk menjadi bank terpercaya pilihan nasabah ini berlokasi di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Di perusahaan ini, para peserta SE 2010 tidak hanya mendapatkan beraneka macam materi, tetapi juga diberi kesempatan untuk melihat sebagian kantor seperti bagian call center dan bagian penyimpanan data. Thank you.
melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan di Jakarta, perjalanan dilanjutkan ke kota Bandung. Perusahaan pertama yang dikunjungi di Bandung adalah PT Perindustrian Angkatan Darat atau yang lebih dikenal dengan PT Pindad. PT Pindad adalah industri manufaktur Indonesia yang mengkhususkan diri pada produk militer dan komersial. Kegiatan yang berlangsung mencakup desain, pengembangan, rekayasa, dan fabrikasi serta perawatan produk militer. Di perusahaan ini, para peserta SI 2010 diberi kesempatan untuk mengamati proses produksi yang sedang berlangsung di lantai produksi. Usai dari PT Pindad, kunjungan dilanjutkan ke PT Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia TBK atau yang lebih dikenal dengan Telkom merupakan perusahaan penyelenggara bisnis time atau Telecommunication, Information, Media, and Entertainment yang terbesar di Indonesia. Di perusahaan ini, para peserta SE 2010 mendapatkan beraneka macam materi seperti gambaran pola marketing yang dilakukan perusahaan dan inovasi produk yang dilakukan perusahaan.